Hai, assalamualaikum. Hari ni kita nak petik buah cempedak dan kita peram. Kita tengok macam mana cara kita nak peram buah cempedak. Okay, sebelum tu kita kena tengok buah cempedak yang dah cukup tua. Okay. Okay, ini satu yang dah cukup tua. Bolehlah kita petik ni. Okay, ini pun ada. Ini boleh letik ni. Ambil yang petik. Okay. Ambil terperam. Okay, ini cempedak yang kita petik tadi. Okay, kita bolehlah masukkan dia ke dalam tong ni. Ni saya siapkan tong ni supaya senang saya nak peram dia lah. Letakkan kain. Nanti dia akan basah tu. Dia akan basah sebab dia panas. Kalau tak ada kotak, kalau tak ada tong ni, gunakan kotak pun tak apa. Dekat tempat gelap. Okay, kita masukkan. Okay, and kita tutup. Okay, kita biarkan dia dalam masa 3 ataupun 4 hari. 3 ataupun 4 hari. Dan kita tengok selalu lah. Kalau dia dah bau tu, jangan cepat buka, biarkan dia dulu. Biarkan sehari dua hari. And then dia dah lembik, nanti baru kita belah dia. Okay, jom kita tengok. Dia dah lembik ni. Dah lembik. Lembik, bau dia memang kuat. Ni bolehlah kita buka. Sekejap lagi kita buka. Buka, kita tengok. Okay, sebelum kita belah cempedak kita, kita kena ada pisau yang tajam lah. Pisau ni dia punya tipsnya kita sapukan minyak masak sikit supaya nanti pisau kita ni tak adalah bergetah melekat-lekat lepas kita belah cempedak nanti. Letak minyak masak, lanakan dia. Okay, jom kita belah. Tepi dia. Kita buka lah. Koyakkan dia. Tengok tu. Padat isi dia. Memang bakar pokok cempedak yang memang elok lah ya. Sebab kita tengok dia punya sip tu. Ini dia buah cempedak yang kita peram. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Okay, itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, satu lagi tips. Kalau kita, okay, ni banyak sangat kan. Okay, kita boleh frozen kan dia. Masuk pack-pack kecil dalam plastik. Frozen kan dia. Bila kita nak pakai, kita nak makan, kita ambil. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.